Untuk ayam hias pisang sendiri, teman-teman, untuk rata-rata yang kami jual itu adalah jenis pisang yang tidak dilindungi. Semua jenis pisang yang kami jual tidak dilindungi karena berasal dari dari negara lain ya, teman-teman, atau bukan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Istana Ayam Hias. Nah, teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan membahas mengenai apakah ayam hias pisang ini dilindungi atau tidak ya. Nah, jadi teman-teman kemarin yang nanya-nanya banyak ya, yang tanya, "Bang, ayam ini ketika kita pelihara perlu surat-surat enggak gitu? Ini ayamnya dilindungi atau enggak?" Nah, kita akan bahas sambil lihat ayamnya, teman-teman. Nah, ini adalah ayam hias golden pisang dari Tibet ya, dari Cina, teman-teman, dari pegunungan Tibet asalnya. Ini adalah lady amur pisang yang remaja juga. Nah, untuk ayam hias pisang sendiri, teman-teman, untuk rata-rata yang kami jual itu adalah jenis pisang yang tidak dilindungi. Semua jenis pisang yang kami jual tidak dilindungi karena berasal dari dari negara lain ya, teman-teman, atau bukan hewan endemik Indonesia yang termasuk endemik, yang termasuk apendik ya. Jadi untuk pisang yang kami tangkarkan di sini adalah pisang yang merupakan hasil dari pisang luar negeri, teman-teman. Nah, kita lihat ya, ini ada lady amur pisang, ini juga tidak dilindungi ya, teman-teman. Jadi untuk pemeliharaannya juga mudah, karena nggak perlu kita izin-izin berurusan dengan negara karena barang yang dilindungi. Ini adalah lady amur pisang yang tidak dilindungi. Jadi kita ketika ingin pelihara ya cukup pelihara aja, teman-teman, tanpa menggunakan surat-surat apapun ya. Ini juga adalah lady amur pisang ya. Jadi untuk ayam ini itu bisa terbang, teman-teman. Ayam pisang bisa terbang dan memiliki sayap dan ekor yang panjang. Ya, teman-teman, kita beralih lihat ayam lainnya ya. Nah, ini adalah grey peacock pisang, teman-teman. Ini juga tidak dilindungi ya untuk pemeliharaannya. Nah, ini ada lady amur pisang, teman-teman, lagi mating atau menggoda betinanya tuh. Bisa kita lihat ya. Jadi seperti ini untuk grey peacock pisang, teman-teman. Ini sudah hendak memasuki usia kawin lagi, jadi udah menggoes-goeskan ya untuk badannya atau menari-nari. Inilah dia amur pisang, teman-teman. Kemudian ini ada juga untuk swinho pisang. Ini juga tidak dilindungi ya, teman-teman. Jadi pemeliharaannya tanpa menggunakan surat-surat resmi dari negara ya. Kalau ditanya apakah ada pisang yang dilindungi, itu ada, teman-teman, yang berasal dari Indonesia. Itu seperti kuau raja, kuau kerdil, kemudian ada sempidan yang ekornya full putih ya. Jadi sempidan itu ada beberapa jenis ya. Nah, yang ekor putih full itu yang dilindungi. Kemudian ada sempidan dari Aceh itu yang Salvadori pisang, itu dilindungi, teman-teman. Kalau jenis pisang seperti ini, nah, ini Siamese Fireback pisang dari Thailand, ini tidak dilindungi, bebas kita perjualbelikan ya, dan kita pelihara, teman-teman. Dan ada sempidan juga yang tidak dilindungi. Ini adalah sempidan Sumatera, meskipun dia ekor putih tapi tidak dilindungi karena dia belum masuk ke daftar yang dilindungi. Jadi teman-teman kalau mau ngecek dia dilindungi atau tidak, itu ada undang-undangnya yang mengatur ya, di LHK ya. Begitu ya, teman-teman, mengenai jawaban atas pertanyaan teman-teman semuanya mengenai ayam hias pisang apakah dilindungi atau tidak gitu ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.